Hari ini hari libur saya kerja ya, jadi enaknya itu ngapain ya, habis bangun sekitar jam 6. Oke, langsung kita ke laundry aja karena tadi malam itu saya habis nyuci baju karena lupa kering ya, jadi tadi malam itu hujan. Jadi sambil menunggu kering, kita persiapan breakfast ya. Jadi kita cuci muka dulu biar cerah mukanya, dan pastikan juga kita harus gosok gigi biar wangi. Oke. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan pergi gym. Tapi sebelum pergi gym kita harus breakfast dulu biar ada tenaganya. Jadi menu breakfast kita hari ini cuma sama roti bakar, sama mentega, coklat, sama butter. Terus ada sosis juga, hash brown, sama telur. Ya udah cukup itulah buat saya, karena breakfast hari ini itu nggak mau makan yang berat-berat. Oke, jadi kita udah langsung persiapan buat nge-gym aja ya, ditemani dengan satu orang. Oke, jadi kita udah OTW ke gymnya, stop. Oke, di sini cuma beberapa orang aja, jadi nggak rame ya, sekitar 3 orang lah. Sebelum gym kita lakukan pemanasan dulu supaya otot-otot kita itu nanti nggak kram ya ketika kita melakukan gym. Jadi ya push up, ya sejenis ringan-ringan saja sih, saya nggak mau melakukan olahraga yang berat-berat. Jadi ya sekitar 30 kilo berapa gitu udah cukup. Oke, jadi ini ya ngangkat-ngangkat sekitar 30 kilo bebannya, seru sama naik sepeda-sepedaan ya. Jadi sama runout sekitar 30 menit kan nggak salah ini ya, karena cuma kepotong aja sih. Jadi ya cukup capek sih menurut saya ya, aku udah lama nggak olahraga ya, sekitar sebulan sekali biasanya saya olahraga, harusnya sih per minggu ya. Oke, mungkin sekarang kan saya rutinin setiap minggu satu kali. Oke, jadi ini udah capek sekali ya teman-teman ya, dari push up terus lari terus ngangkat-ngangkat itu udah rasanya udah capek. Jadi udah kita berhenti aja. Kita udahan dulu gymnya, capek. Sebenarnya jarang banget nge-gym, aku cuma olahraga sebentar. Nah, itu cari keringat di hari libur. Jadi itu aktivitas saya kalau lagi off.